Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini saya memperkenalkan diri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Pak Bambang Sutejo, ahli fisioterapi yang mana akan memperagakan senam untuk geriatri, untuk para geriatri yang sudah usia 60 ke atas. Semuanya dari fisioterapi sehat, bugar dan bahagia. Barang siapa yang sehat belum tentu bugar, belum tentu bahagia. Tapi kalau yang sehat betul, terus bugar dan bahagia, itu baru betul-betul yang sehat secara sempurna. Oke, saya nanti akan memperagakan gerakan-gerakan yang mana untuk latihan keseimbangan untuk Bapak agar nanti dilaksanakan di rumah minimal tiap pagi atau tiap siang atau tiap sore sehari sekali. Monggo, nanti ada beberapa macam gerakan. Pada saat ada 7 gerakan. Terus nanti kalau dilaksanakan sebetulnya ada tes dulu sebelum latihan. Terus selama setelah latihan sebulan itu ada tesnya. Jadi bisa dievaluasi. Contoh sebelum latihan kayak gini, ya kayak gini, ya. Terus ibu, bapak-bapak, kemudian sana-sana, kalau bapak bisa ini ke depan itu minimal 25 cm, berarti bapak normal. Tapi kalau cuma segini, berarti kebugaran panjenengan, kesimbangan panjenengan, itu ada masalah. Oke, langsung kita mulai dari gerakan yang pertama. Biasa, gerakan kayak gini. Kita mulai, tahan nafas, pejamkan mata. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, kaki rapat. Ya, ini kalau untuk orang yang ada gangguan keseimbangan, rapat kayak ini aja sudah sempoyongan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gerakan yang kedua. Sekarang gerakan yang ketiga. Pejamkan mata juga. Kaki, nah ini saya aja udah agak gemetar, agak capek sedikit, ya. Gerakan kayak gini, dengan tangan di sini, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Pejamkan mata juga. Terus diganti, gerakan yang kedua, kaki kiri di belakang, lurus. Nah ini lurus. Kalau yang ada masalah, sementara bisa kaki dibuka sedikit ini tidak apa-apa. Ya, tapi yang betul tetap kakinya sejajar. Sama, pejamkan mata. Ya, daplang dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, sekarang tetap sama, masih gerakannya sama, tapi tangannya tidak terlentang. Sama kayak gini, diam. Pejamkan mata juga. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8. Ganti yang ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gerakan yang ke-5. Sedangkan gerakan yang ke-6, tangan kayak gini, ya. Diangkat ke atas, ya, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Oke, sekarang ini yang lebih berat. Kalau bisa, monggo. Kalau tidak bisa, jangan dikerjakan. Sama, kalau aman, tolak pinggang dulu. Berdiri satu kaki. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bapak latihan di rumah, aman, pegangan kursi dulu, karena kalau udah usia 70 bahkan gangguan jalan, stroke, itu lebih baik cari aman, ya. Terus ganti yang ini, pertanyaan bisa, harusnya gini, terus telentangannya bisa cari aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang kayak gini sambil jijit, gua itu saya aja, ini juga berat ini, ya, ya, tahan. 1, 2, 3, udah jatuh. Ini sama.
Yuk, satu, dua. Nah, jadi untuk yang remaja bisa, tapi kalau usia 60 ke atas, saya sendiri sudah umur 61 tahun. Itulah yang mana harus dikerjakan setiap hari sekali. Nanti latihan selama sebulan, terus dievaluasi pakai Maglite, diukur kayak gini, berapa senti dari sini, as, terus ke depan, terus sampai ini laras, sampai ini kayak mau jatuh. Bisa enggak? Ya, kalau ini enggak boleh, kalau kakinya sini juga enggak boleh. Itu bapak-bapak yang bisa sampaikan untuk latihan keseimbangan, agar bapak bisa melaksanakan. Monggo, kalau bapak pengen bebas bergerak bersama fisioterapi. Orang yang tidak bergerak berarti mati. Kurang bergerak berarti sakit. Pengen bebas bergerak bersama fisioterapi, praktek mandiri, klinik fisioterapi Griya Sehat Salatiga. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk bapak-bapak semua, untuk diri sendiri. Semoga sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.